Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini di sini Mimin masih belum move on ya dengan saat kakak Billar sungkeman kepada ayah Kejora. Begitu juga dengan Lesti Kejora yang sungkem kepada kedua orang tua kakak Billar. Di sini yang bikin terharu ya saat ayah Kejora memeluk erat kakak Billar. Saat menitipkan putri tercintanya kepada kakak Billar yang sekarang sudah sah menjadi suami dedek Lesti ya sahabat, masya Allah, ini adalah part yang bikin nangis ya, part yang bikin kita terharu melihat kakak Billar dan ayah Kejora, dimana dalam unggahan ini pun banjir komentar mengatakan part yang paling bikin nyesek pelukan mama dan bapak ke Billar mengandung makna yang dalam banget, apalagi bapak sampai dua kali meluk Billar dan cium kening Billar, masya Allah ya. Di sini juga ada komentar lain mengatakan ini yang bikin mewek lihat ibu begitu sayang sama Billar dan gak rela mau lepas pelukannya, masya Allah ya, momen yang sangat bikin merinding. Di sini ada kabar juga ya para sahabat yang mana masuk berita online. Yang mana dalam berita tersebut dikatakan selain mahar 1 miliar Rizky Billar juga beri rumah dan mobil baru untuk Lesti Kejora. Di berita online lainnya juga di sini mengatakan Rizky Billar dan Lesti Kejora sah menikah, lagu Takdir Cinta Leslar trending hari ini. Masya Allah ya, semua berita online memberitakan acara pernikahannya dedek Lesti Kejora dan Rizky Billar, masya Allah ya, terharu banget ya sahabat. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya sahabat Leslar, yang mana di sini datangnya dari akun Instagramnya Kanova Pratiwi mengunggah postingannya bersama keluarga tercinta. Aduh, masya Allah, adem banget ya melihat keluarga yang sangat harmonis ini. Di mana dalam unggahan Kanova ini dituliskan caption, "Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan bisa berkumpul bersama keluarga." Di mana dalam unggahan Kanova ini pun banjir komentar mengatakan, "Alhamdulillah wa syukurillah Kanova sekeluarga sehat terus sampai Leslar Junior launching. Amin ya robbal alamin." Alhamdulillah ya. Di sini juga ada komentar lain mengatakan alhamdulillah barokallah ya untuk Kanova beserta keluarga Leslar. Oke, dilanjut kabar berikutnya para sahabat, yang mana di sini juga datang dari akun Instagramnya Margin ya, salah satu teman terdekat dari Lesti. Ya Allah, masya Allah, cantik banget nih sang pengantin wanita. Aduh, gemesin banget ya dedek. Di mana dalam unggahan Margin tersebut dikatakan, "Selamat atas salah satu hari paling istimewa dalam hidupmu sayangku. Semoga beruntung untuk pernikahan yang bahagia dan sejahtera kepada dua orang yang benar-benar berhak mendapatkan satu sama lain." Masya Allah nih, ini adalah unggahan dari Margin ya yang dituliskan spesial untuk dedek Lesti Kejora. Dimana banjir komentar di unggahan Kak Margin ini, salah satunya dari @rajutankebaikan mengatakan, "Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainaka fi khair. Semoga Allah memberikan berkah untukmu dan menghimpun kalian berdua Lestiani dan Muhammad Rizky Billar sebagai suami istri dalam kebaikan." Masya Allah ya, tabarakallah untuk Leslar.
Dan di sini Masya Allah ya, baru saja nih ada unggahan foto Dedek Lesti ya sahabat, dengan menggunakan baju adat Sunda yang sangat cantik banget nih. Dedek Lesti bikin pangling nih, Masya Allah ya, gemesin banget Dedek. Pokoknya doa terbaik semoga menjadi keluarga yang samawa ya sahabat, amin. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya sahabat, yang mana di sini datang dari akun Instagramnya Fashion Rizky Bilar, mengunggah salah satu seserahan dari kakak Bilar untuk Dedek Lesti. Di sini unggahan tersebut tas bermerek Louis Vuitton ya, yang mana harganya bikin melongo ya sahabat. Tas sekecil itu harganya Rp37.128.661. Masya Allah nih kakak, best banget ya. Doa terbaik semoga lancar rezekinya untuk kakak Bilar. Oke, dilanjut kabar berikutnya, ramai di Twitter ya sahabat terkait live Instagramnya Dedek Lesti Kejora tadi malam, yang mana di sini dikatakan live IG Lesti udah ngalahin rekor member NCT nih katanya ya. Goks, idola kentang gue, hashtag takdir cinta Leslar, Masya Allah ya. Yang mana tadi malam Dedek Lesti saat live IG penontonnya mencapai 440.000 yang menonton ya. Banjir komentar di unggahan ini mengatakan live IG terbanyak penontonnya, akun centang biru juga banyak yang kepo ternyata ya sahabat. Dan di sini juga ada komentar lain mengatakan wow, this is kentang, yes bukan kentang biasa, Masya Allah ya sahabat. Komentar lain juga mengatakan, yaitu datang dari akun Instagram @aiskumiko9 mengatakan, Jennie Blackpink aja paling banyak 277k, Mark NCT 326k, emang ya netizen Indo tuh kepo banget sama manten baru, Masya Allah ya. Dan di sini ramai juga di Twitter ya sahabat, yang mana di sini terkait Lesti dan Rizky Billar, yang mana namanya Leslar masuk rekor muri ya sahabat, Masya Allah, terkait acara Leslar ya. Yang mana di sini juga yang bisa ngalahin berita COVID cuma berita nikahan Leslar katanya, adudu Masya Allah ya. Kakak Bilar dan Dedek Lesti pokoknya banyak yang sayang sama mereka. Dan ada kabar terbaru nih dari Rio Motret terkait foto prewedding Dedek Lesti ke Jore sahabat, Masya Allah cantik nih dengan adat Sunda ya sahabat. Dimana dalam unggahan Rio Motret tersebut dikatakan, masih baper sama pengantin baru Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kalau kata pasukan Leslar, lihat mereka bahagia bikin nambah imun ya. Tema yang pertama ini aku sengaja buat klasik gini, what do you think guys? Keluarin terus gak nih foto mereka berdua, mau nambah imun lagi gak nih? Adudu Bang Rio Motret ya, bisa aja nih, ayo dong keluarin lagi nih foto prewedding Leslar ya. Dan di sini ada unggahan ya para sahabat, di akun Instagramnya Abi Ramzi mengunggah postingannya bersama pengantin. Di mana dalam unggahan Abi Ramzi ini dikatakan alhamdulillah katanya ya, Masya Allah lega ya Abi melihat Dedek Lesti dan kakak Rizky Billar. Di mana Abi Ramzi ini adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam perjalanan cinta Lesti dan Rizky Billar, Masya Allah ya, doa terbaik tentunya untuk Dedek Lesti dan kakak Billar, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan juga warohmah, dan semoga segera diberikan momongan yang soleh dan solehah, amin ya. Dan mungkin itu saja kabar update dari Mimin kali ini. Tetap terus pantengin Leslar Channel karena di sini Mimin akan selalu memberikan info-info menarik seputar Lesti dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.